Diajar oleh Rasulullah pada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah nampak kita berdua dalam gua ni, Allah tu yang akan tolong sebab agama yang kita bawa agama dia. Janganlah susah hati. Maknanya ayat ini mengulang balik, dah banyak peperangan sahabat-sahabat, Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab, Hunain, Tabuk, sahabat-sahabat yang baru ni rasa hebat. Turun ayat ini, mak ngimbau balik. Hei manusia, hebat-hebat engkau menang Islam. Tengok perjuangan orang dulu. Dua orang dalam gua. Yang tolong dia Allah, bukan kamu hebat. Jangan sibuk-sibuk menang-menang-menang, kalah ruyuk. Perjuangan ini menang atau kalah, Allah yang susun. Bukan sebab peribadi kita hebat. Saya dah bakat. Dua. Ini ayat tadi At-Taubah yang 40. Kita lihat cinta Sayyidina Umar. Subhanallah, hebat. Apabila Nabi wafat, Sayyidina Umar angkat pedang dia. Siapa kata Nabi Muhammad wafat, aku pancung dia. Tuan-tuan, Umar ni siapa? Ini bukan Umar kontraktor tau. Umar ni pak mertua Nabi. Nabi berkahwin dengan anak dia Hafsah. Umar ni siapa? Umar ni ahli syurga. Umar ni siapa? Umar ni orang yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau aku mati ada lagi Nabi, lakana Umar al-Khattab, nescaya Nabi itu Umar. Nabi bermimpi satu malam melihat istana yang cukup besar dalam syurga. Nabi melihat seorang perempuan sedang berwuduk. Nabi bertanya pada perempuan tersebut, istana siapa ni? Ini istana Umar al-Khattab. Nabi beritahu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku melihat istanamu dalam syurga. Syurga tuan-tuan, bukan Putrajaya. Apabila Nabi wafat, dia keluar pedang. Siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung dia. Bukan dia tak beriman dengan qada dan qadar, tetapi rasa kasih sayang mendahului segala-galanya sampai dia hilang pertimbangan. Bangun Sayyidina Abu Bakar menenangkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Allah, Allah hidup tak mati selama-lamanya. Lalu Sayyidina Abu Bakar membaca surah Al Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibahi fala yadurullaha shay'a wa sayazillahu syakirin. Ayat ini bila baca oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pingsan. Kenapa pingsan? Bila ayat ini dibacakan, maksud dia taklah Muhammad melainkan seorang rasul, sudah pun didahului sebelum dia beberapa orang rasul. Maknanya rasul dulu datang dan mati, Nabi datang dan dia juga kemati. Ayat ini telah menjamin, membenarkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar bahawa Rasulullah memang confirm mati. Seolah-olah Sayyidina Umar dia fikir, pertama kali dia dengar ayat itu dibacakan daripada mulut Sayyidina Abu Bakar, sedangkan dalam masa yang sama Umar juga hafaz Al-Quran, sayang pada Rasulullah. Dia rasa pertama kali dengar ayat ini, Umar jatuh pingsan tuan-tuan. Dua. Cuba tengok cinta Sayyidina Ali. Orang-orang muda dengar ni, cerita ni elok-elok. Apabila cerita surah Al-Anfal tadi turun pada Nabi, Allah beritahu pada Rasulullah Quraisy nak bunuh dia. Nabi susun strategi. Malam tu Nabi keluar, Sayyidina Ali duduk kat tempat Nabi, seorang pemuda. Sayyidina Ali boleh cakap, ya Rasulullah, aku belum kahwin, carilah sahabat-sahabat dah tua tu, biar dia bagi. Ya Rasulullah, aku muda lagi, carilah sahabat-sahabat yang dalam hidup tu, biar dia bagi tempat tidur kau. Sayyidina Ali tak kata, ya Rasulullah, kerja ni kerja buah berat ni, aku akan dibunuh pada malam ni, aku istikharah dulu boleh? Dia tak istikharah tuan-tuan. Buka kitab sirah, fiqh sirah,
Sayyidina Ali dia baring di atas tempat tidur Nabi, dia ambil selimut, dia terus tutup. Nak jadi apa jadi malam ni, yang penting Nabi selamat. Barulah Nabi kahwinkan Sayyidina Ali dengan anak dia Fatimah. Sebab Nabi dah uji dah budak pemuda ni di Mekah, dia sanggup korbankan nyawa dia untuk perjuangan Islam, untuk aku. Kalau aku kahwinkan dengan anak aku, memang boleh jaga anak aku. Kita hari ni Allah cari menantu tak solat. Nak cari macam Sayyidina Ali. Jauhlah tuan-tuan. Allah turunkan ayat pada Sayyidina Ali, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di kalangan manusia ada orang yang sanggup mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali. Ada seorang sahabat bernama Sauban. Sauban ni jatuh sakit kerana rindu pada Nabi. Ada juga sahabat yang lain, kerja dia berniaga. Setiap pagi dia akan lalu depan rumah Nabi, tunggu kat pintu rumah Nabi. Selagi Nabi tak keluar, dia tak pergi kerja. Nak tengok muka Nabi dulu, nak peluk baru dia pergi kerja. Sauban jatuh sakit. Dia jumpa Nabi, dia peluk Nabi, dia menangis. Kata Nabi, kenapa engkau begini wahai Sauban? Keadaan kau teruk sangat, tengok muka kau. Ya Rasulullah, aku tidak sakit. Sebenarnya aku rindu padamu. Di dunia kalau aku rindu padamu, aku jumpa kamu, ya Rasulullah, aku peluk. Tapi aku sedih, ya Rasulullah. Besok di akhirat macam mana? Aku belum jamin syurga. Sekalipun aku masuk syurga, nescaya syurga engkau lebih tinggi daripada syurga aku. Macam mana aku nak berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah? Lalu turunlah ayat ini. Wa may yuti' Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka ditempatkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi, siddiqin, orang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dengar ayat ini, Sauban rasa tenang. Ada peluang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kasih sayang dia luar biasa. Begitu juga dengan Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan. Ukashah ni antara sahabat yang luar biasa dalam bab tawakal. Pernah Nabi menyebut 70 ribu umatku masuk syurga tanpa hisab. Maka berkata Ukashah bin Mihsan, ya Rasulullah, doakan aku agar tergolong daripada 70 ribu. Nabi berdoa. Datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, doakan daku macam mana dikau doakan Ukashah bin Mihsan. Apa jawab Nabi? Qad sabaqaka biha Ukashah. Doa itu khas untuk Ukashah saja. Ukashah ni sahabat yang luar biasa. Dalam peperangan Badar, pedang dia patah. Dia jumpa Nabi, Nabi bagi kayu. Kalau kita agak-agak macam mana tuan-tuan? Biar betul Rasulullah, besi pun patah bagi kayu. Ni otak jahat kita. Degil, orang degil memang macam ni. Kan? Bukan yang kayu hari ni. Quran depan mata semua je lawan. Ukashah dia balik, dia pergi perang, tak patah pun kayu. Ukashah tak kira material yang diberikan oleh Nabi. Yang dia kira, siapa yang beri? Nabi yang beri. Semua baik pada Nabi. Pernah Nabi berbekam. Nabi suruh Ukashah buang darah dia. Ukashah ambil minum. Bukan Nabi suruh. Kata Nabi, wahai Ukashah, kerana darah aku sudah ada dalam tubuhmu, api neraka tidak akan menjilatmu. Satu hari Rasulullah kata, hari ini aku nak balas balik kalau aku terpukul. Aku nak bayar balik kalau aku terhutang. Tiba-tiba bangun Ukashah, ya Rasulullah,
Dulu ketika sibuk lawan musuh dalam medan peperangan, engkau terpukul perut aku. Hari ini aku nak balas balik. Bangun Sayyidah Ali, wahai Ukasha, pukullah aku, jangan pukul Rasulullah, aku menantunya. Bangun Sayyidah Husin, Sayyidah Hasan, pukullah aku, wahai Ukasha, jangan pukul Nabi, aku cucunya. Bangun Sayyidah Abu Bakar, wahai Ukasha, pukullah aku, aku sahabatnya. Bangunlah Sayyidah Umar, begitulah seterusnya. Kata Nabi, biarkan dia nak membalas apa yang patut dibalasnya. Wahai Rasulullah, ketika perang dulu aku tak pakai baju. Aku minta kau buka baju kau hari ini. Nabi buka baju dia. Ukasyah datang. Ukasyah peluk dan cium perut Nabi. Ya Rasulullah, sebenarnya aku nak cium perut engkau yang mulia. Sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pengertian orang yang soleh, tuan-tuan. Orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan agama Allah. Nabi yang kita sambut Maulid Rasul, dia bukan bawa solat je. Kemuncak pergi haji. Kalau macam tu Nabi tak payah berhijrah, hijrah tak perlu jadi wajib ketika itu. Ada perkara yang Nabi nak bawa. Sebab itu orang yang soleh itu dia sentiasa menyontohi kerja-kerja Rasulullah SAW. Dia amal. Nabi bukan bawa solat je. Ayat Quran yang turun 10 tahun setelah berhijrah, dia perlu disandarkan kepada sebuah kerajaan. Syaringkas. Dia banyak mengingati dan menyebut Rasulullah SAW. Tak ingat Madinah, tak ingat Nabi. Apabila Nabi wafat, datang Bilal, dia kata, wahai Abu Bakar, aku nak berhijrah ke Syam. Kata Abu Bakar, aku tak izinkan. Apabila Abu Bakar wafat, datang pula Sayyidah Umar, kata Bilal, wahai Bilal, wahai Umar, aku nak berhijrah ke Syam. Umar kata, silakan. Apabila sampai ke Syam, Bilal bermimpi jumpa Nabi. Nabi marah dia. Wahai Bilal, kenapa engkau tinggalkan Madinah? Kau tak suka aku ke kat Madinah ada kubur aku? Bilal bangun, tuan-tuan, menangis tengah malam. Dia kemas baju dia, dia bertolak ke Madinah. Sampai ke Madinah, Umar nampak Bilal. Umar kata, wahai Bilal, dah masuk waktu Zuhur, azanlah seperti biasa. Bila dia azan, tiba kepada asyhadu anna Muhammad, dia tak boleh sebut perkataan Muhammad, dia pengsan. Dia teringat pengalaman manis pahit dalam perjuangan menegakkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mendengar suara Bilal, dia teringat Nabi masa hidup di Madinah. Yang menangis-menangis, yang pengsan-pengsan kerana rindu yang mendalam kepada batang tubuh Rasulullah tu luar biasa. Saya ringkas, tuan-tuan. Yang ketiga antaranya selawat ke atas Nabi. Ini sebahagian daripada rasa kasih dan sayang. Jangan selawat je, tinggalkan perjuangan. Perjuangan itu wajib. Macam solat ni wajib. Solat ni, tuan-tuan, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring mengiring, tak boleh mengiring isyarat mata, tak boleh diam hormat waktu solat, tak boleh kita solatkan dia. Perjuangan macam tu juga. Perjuangan tu macam tu juga. Macam mana kita sebut yang dikatakan perintah Tuhan dua, suruh larang. Yang disuruh sama ada wajib ataupun sunat. Yang dilarang sama ada haram ataupun makruh. Termasuk yang disuruh memperjuangkan Islam. Kenapa? Bila tak solat kita rasa berdosa, tak berjuang Islam tak rasa berdosa. Tak ke double standard macam tu? Saya tunjuk sekali lagi. Menyebut keutamaan kemuliaan Rasulullah, saya ringkas, bersopan santun, beradab. Saya boleh bagi tuan-tuan nak nanti, bolehlah. Rindu, berharap rindu melihat berjumpa Rasulullah SAW walaupun terpaksa membayar dengan harta dan keluarga. Tanda dia kasih pada Nabi, tuan-tuan, dia akan mendapat apa yang Nabi dapat. Kalau Nabi berjuang rasa payah, dia payah. Nabi berjuang rasa hina, dia rasa hina.
kasih pada Nabi tengok. Surah At-Taubah ayat 42 ini, wa'alal ladzina idza ma'atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Ayat ini surah At-Taubah. Satu-satunya surah tidak ada bismillah, basmalah tak ada. Surah Taubah saja. 114 surah. Satu surah saja yang tidak ada basmalah, iaitu surah At-Taubah. Terus saja buka-buka bara'atun. Dia tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Surah yang turun ketika waktu yang agak gawat, iaitu perang. Dalam peperangan Tabuk, perang ni perang yang antara mencabar nak lawan Rom. Madinah ke Tabuk 800 kilometer. Nabi diri atas mimbar. Kita nak ke Tabuk lawan Rom. Sebenarnya perang ni pun tak jadi. Allah turunkan 100,000 malaikat Rom lari. Tak sempat berlawan. Tapi Nabi beritahu awal. Keluarlah, keluar. Nabi diri kata mimbar, kita nak ke Tabuk. Umar bagi sebaruh harta dia. Abu Bakar bagi semua harta. Kau tinggalkan apa untuk keluarga kau, wahai Abu Bakar? Apa jawab? Qad abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul je. Bangun Saidina Uthman. Saidina Uthman kata, aku beri 1,000 ekor unta dengan kelengkapan. Nabi tak turun lagi. Umar tambah, Saidina Uthman tambah, aku tambah 500 ekor kuda. Nabi turun satu anak tangga. Aku tambah 1,000 dinar emas. Apa jawab Nabi? Wahai Uthman, dengan apa yang kau beri hari ini, apa-apa yang kau buat lepas ini, Allah dah ampunkan. Tiba-tiba ada sahabat, tangannya lumpuh, kakinya tempang. Dia pergi jumpa Yahudi, ambil upah. Ambil upah, angkat air dengan bibirnya, dengan mulutnya. Dengan mulut dia angkat air. Sampai petang, upahnya sejambak anggur. Dia tak makan, dia lapar, anggur itu semua yang dia berikan. Ya Rasulullah, ini yang aku mampu untuk peperangan Tabuk. Turun ayat ini, wa 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, datang 7 orang sahabat jumpa Nabi. Dia kata apa? Ada tak kenderaan ya Rasulullah? Lebih-lebih aku tak ada kenderaan, 7 orang ni, tapi nak pergi perang bersama kamu. Nabi kata tak ada. Tuan-tuan, mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan air mata bercucuran. Terjemah bahasa Arab tak sedap lagi tuan-tuan kalau cerita ayat itu. Perkataan tafidu minad dam'i faydan, seolah-olah air mata habis, keluar air mata darah, habis menjadi buta. Sedihnya mereka, hazanan, sebab tak dapat berjuang dengan Nabi. Kita hari ini tak berjuang, seronok tengok Maharaja Lawak Mega. Aku pun tak faham. Apa sumbangan kita pada Islam? Ada tak rasa berdosa? Orang tak, orang minum arak, beri salam, Nabi jawab salam. Orang tak pergi perang, Nabi tak jawab salam. Turun ayat nanti surah At-Taubah juga, kisah orang yang tertinggal. Bukan tak nak pergi, Ka'ab bin Malik dengan 2 orang sahabat dia, Mararah bin Ar-Rabi', Hilal bin Umayyah. Siapa Ka'ab ni tuan-tuan? Ka'ab ni ahli Badar. Otai dalam perjuangan. Dia jenis hemoi tu, hemoi. Nantilah cari pedang, nantilah cari kuda. Nanti-nanti Nabi bertolak. Bila nak pergi, Nabi dah balik tuan-tuan. Sampai Madinah, orang datang, Rasulullah minta maaf tak pergi perang, minta maaf tak pergi perang, anak aku bersalin, isteri aku bersalin, anak aku menantu. Semua Nabi kata okey, okey, okey. Sebab apa? Yang lain tu munafik. 3 orang ni jumpa Nabi, Nabi tak jawab salam.
Arahan Nabi pada sahabat, jangan jawab salam, jangan bercakap, kita boikot. Berniaga, jangan jual dengan dia orang. Kalau kenduri dia panggil, jangan datang. Kalau kau buat kenduri, jangan jemput tiga orang ni. Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Tuan-tuan tahu tak? Nabi tak jawab. 50 hari. Ka'ab rasa nak kiamat dunia. Sedangkan dia ahli Badar. Nabi sebut antaranya hari kursi disebut oleh Allah, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai tentera Badar, wahai ahli-ahli Badar yang terlibat peperangan Badar, buatlah apa nak kamu buat, semua dosa engkau telah diampunkan. Tiba-tiba Ka'ab tertinggal dalam peperangan Badar, dalam peperangan Tabuk. Nabi tak balas. Datang utusan Nabi, wahai Ka'ab, datang arahan daripada Nabi, engkau kena berpisah tempat tidur dengan isterimu, hantar balik isterimu balik ke rumah orang tuanya. Apa jawab Ka'ab bin Malik? Adakah Nabi perintah supaya aku berpisah sementara ataupun aku bercerai dengan isteriku? Kalau Nabi arahkan supaya aku bercerai, aku akan ceraikan isteri aku sekarang juga demi mencari keredaan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang hebat dalam perjuangan. Tuan-tuan, kasih pada Nabi. Maksud saya, ayat-ayat tentang perjuangan Nabi ni kita nak parking kat mana? Kita tak nampak, tak perasan. Meletakkan diri kita dalam keadaan senang, lena, dalam keadaan tak mengambil kira tentang masa depan umat Islam, hukumnya haram. Kena ambil tahu, kena sampaikan. Ini tiga orang tadi, tujuh orang. Cuba tengok Hamas. Yang tempang, yang tak ada kaki, semua pergi perang. Subhanallah. Kerana kasih sayang. Yang ni Syekh Ahmad Yasin, antara pemimpin Hamas. Jenis lumpuh, tuan-tuan. Tak boleh berjalan. Guna bahasa isyarat, orang sorong kat kerusi roda dia. Israel bukan takut dia punya fizikal, takut roh perjuangan dalam jiwanya. Satu pagi ketika nak ke masjid, orang nak sorong dia pergi solat subuh, ditembak oleh helikopter Apache. Cuba tengok orang yang berjuang Islam. Inilah jenazah Syekh Ahmad Yasin. Terburai, otak dia bertaburan. Darah-darah yang wangi berselerakkan di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak doa yang saya sebutkan Taif tu tadi? Wahwani ala nas. Siapakah aku ya Allah? Membawa Islam ni nak memperjuangkan Palestin, rasa hina. Akhirnya ini yang dilihat, ini yang diperolehi. Dia berkembali kepada Allah sebagai syahid. Tuan-tuan, kita dalam konteks Malaysia ni bukan nak buka senjata pergi berperang lawan Israel. Kita nak ajak anak, isteri, keluarga datang ke masjid surau pun tak boleh, tuan-tuan. Nak tegur isteri dia punya aurat pun tak boleh, tuan-tuan. Nak betulkan anak tu boleh-boleh baca Quran tak boleh, tuan-tuan. Kita kata kita sayang pada Rasulullah, anak kita masih tak tutup aurat. Selangkah anak perempuan kita keluar rumah, selangkah kita semakin hampir kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perkara ini berlaku? Apabila dalam hati kita tidak ada rasa kasih dan sayang kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak timbul perasaan dalam hati kita, pakai tudung panas, tutup aurat panas,
mengajar anak mengaji letih, bawa anak ke masjid, ke surau, payah tak timbul, kerana apa yang kita buat ialah jihad bersungguh-sungguh membawa manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita letak kasih sayang yang suruh itu Nabi. Kesan dalam kehidupan kita lain. Subhanallah, apa sumbangan kita kepada Islam? Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Quran. Apa anak kita nak baca? Kalau anak kita sekarang tak boleh baca Quran, kita meninggal malam ni tuan-tuan, di sat rokok tepi rumah ya. Tak boleh baca Yasin, tak boleh baca surah Ar-Ra'du, tak boleh. Kita kena cinta siapa ya Allah, Nabi, Nabi cinta. Nabi sayang keluarga, Nabi cinta sahabat, Nabi cinta isteri-isteri baginda. Tanda sayang pada Nabi juga tuan-tuan, kita kena benci dengan orang-orang yang benci pada Allah dan Rasul. Buka ni surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tak ada, kata Allah, orang yang satu kaum yang beriman pada Allah hari akhirat, kamu tengok dia berkasih sayang dengan keluarga mereka sendiri. Orang-orang yang benci pada Allah, yang hina Allah, yang hina Nabi, hina Al-Quran, hina Islam, kita berbaik dengan dia, kata Allah, tak ada. Walaupun yang orang-orang itu bapa dia, anak dia, adik-beradik dia, saudara mara dia. Rujukkan saya dah bagi 10 ini tanda kasih kepada Rasulullah. Macam mana kita nak masukkan kasih sayang itu? Cara hidup kita, kita pun sambutlah, kita menyanyilah laukana bainana al-habib, kita berqasidah alhamdulillah sayang pada Nabi. Kita kata kalaulah Nabi ada sekarang, Nabi ketuk rumah kita malam ni, assalamualaikum, kita pun buka, ya Rasulullah, kat Gombak Istir ni banyak rumah-rumah aku yang kau datang, ya Rasulullah. Nabi kita kata, ya Rasulullah, sila masuk dalam, ya Rasulullah. Suka kita menitis air mata. Tiba-tiba Nabi tengok anak kita tak solat, tuan-tuan. Nabi tengok anak kita tak boleh baca Al-Quran yang Nabi terima daripada Allah. Nabi tengok anak kita tidak tutup aurat, tuan-tuan. Agak-agak hati Nabi tak hancur, tuan-tuan, hancur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cara hidup kita yang kita kata sayang pada Rasulullah? Saya ringkaskan tuan-tuan. Kan saya ringkas. Mudah saja. Perkara asas. Solat, aurat. Aurat pun tak selesai. Tak selesai. Dengan anak pun tak berani cakap. Sebab kita tak ajar lagi kecil, dah besar dia dah keras macam buluh. Kita lentur dia, depak makan kat muka kita. Dia jadi keras. Lebih-lebih lagi macam ni. Nabi yang kita sambut madu rasul, Nabi tu sebut nisaun kasiyatun ariyatun. Perempuan yang berbaju tapi bertelanjang, macam ni lah. Yang takkan mencium bau syurga, walaupun bau syurga boleh dicium dengan jarak beberapa ratus tahun perjalanan akhirat. Bukan masuk syurga, cium bau syurga pun tak boleh. Nisaun kasiyatun ariyatun. Berbaju tapi bertelanjang. Minta maaf lah ibu-ibu di belakang. Kita pakai baju sampai mati, ibu. Tiba-tiba kita pakai tudung, tak dapat pahala, dapat dosa. Perempuan bila meninggal, kain kafan 5 lai. Laki-laki 3 lai. Kenapa ketika hidup perempuan paling sikit menggunakan kain? Kalau betul kita sayang pada Nabi, jangan merasakan dalam hati kita berat tutup aurat. Yang ni berlaku kat rumah kita. Bertudung tapi sebenarnya melakukan dosa. Nak pakai macam ni tak boleh ke? Macam ni tak boleh.
Kalau anak kita doktor, dia pakai macam ni, jatuh ke maruah dia. Anak kita engineer, dia solat, jatuh ke maruah dia. Tak ada tuan-tuan. Allah yang memberikan rasa hormat pada hati manusia. Ini yang saya sebut, selangkah anak perempuan keluar dari rumah tanpa untuk aurat, maka selangkah juga ayahnya itu hampir ke neraka. Quran, kita ada anak lima, seorang tu hantar apa Quran tak boleh ke? Ustaz, apa Quran ni tak ada masa depan lah. Itu pahaman orang yang tak faham. Menghafaz Al-Quran bukan masa depan 2020. Menghafaz Al-Quran, anak ini akan memberi syafaat kepada keluarganya untuk pergi ke syurga Allah. Itulah rasa hati kita tu bila dekat agama tak ada nilai komersial. Tak ada nilai kok komersial. Okey, dah habis lah tuan-tuan. Tanda kalau kita sayang, Allah ampunkan tu tadi, kita muasabah sikit. Kita senang mudah beribadah. M pertama, mudah beribadah. Baik solat, baik apa kita buat, senang. Tutup aurat, senang. Kita rasa sayang pada Nabi. Sonok bila buat Nabi suruh. Hati kita lama-lama, kalau kita buat maksiat, dia hitam-hitam-hitam, lama-lama hati kita kotor. Bila hati kotor-kotor, dia tidak boleh bercahaya. Kalau yang ni berhenti, kita mati. Nak masuk ke dalam hati kita. Yang ni hati, tuan-tuan. Qalbun, qulub. Nak masukkan kebesaran Allah. Allah. Dua, ringkas. Ada tak benda ni? Dia mudah menitiskan air mata. Dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Mata yang berjaga malam memperjuangkan Islam. Yang kedua, mata yang apabila mengenangkan dosanya, mengenangkan kebesaran Tuhan, dia menitis air mata. Dia berdoa, dia rasa diri dia kerdil di hadapan Allah. Menitis air mata dia. Dia baca Quran, menangis dia. Baca tentang ayat-ayat nikmat, menangis dia. Bolehkah aku masuk syurga-Mu, Ya Allah? Jumpa ayat-ayat neraka, menangis dia, Ya Allah. Aku tak tahan akan azab neraka-Mu, Ya Allah. Menangis tuan-tuan. Yang ketiga, yang terakhir, dia mudah bersedekah. Kenapa sedekah? Yang ni cerita tadi. Yang ni cerita Ka'ab bin Malik. Ayat 118 surah At-Taubah. Malam ke-50 turun ayat yang ni, Allah ampunkan dia. Thumma taba alaihim. Him lebih daripada dua. Tiga orang tadi. Subuh baru Nabi beritahu. Bila sahabat datang beritahu, Ya Ka'ab, Ya Ka'ab, Allah ampunkan kamu, Allah ampunkan kamu. Ka'ab tuan-tuan, dia sedekahkan harta dia sampai Nabi tegur dia. Wahai Ka'ab, tinggalkan sedikit untuk kamu. Dia rasa seronok nama dia disebut. Taba, thumma taba alaihim. Allah ampunkan dosa. Ka'ab dah lama meninggal. Sampai hari ini kita baca surah At-Taubah, kita membaca kisah Ka'ab bin Malik. Hati dia dah, bila dah Allah ampunkan, dia mudah bersedekah. Kenapa tuan-tuan? Yang ni dia. Kerana yang menjanjikan, menakut-nakutkan untuk menjadi miskin bila sedekah, syaitan. Lawan sebelah dia tu, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan keampunan. Keampunan dengan sedekah duduk kat sebelah. Nampak? Kat sebelah. Saya jumpa seorang doktor, dia sehari tak sedekah kat masjid surau dalam tabung, dia jatuh sakit. Saya dah jumpa orang ni. Bukan banyak pun. Kalau tak masuk kat tabung, dia sakit, demam. Bila dia fikir balik sebab tak sedekah, itu sampai menjadi satu habit bagi dia. Tuan-tuan, yang tak suka kita menabung untuk pergi akhirat, syaitan. Yang suruh kita bersedekah, Allah. Sebab Allah menjanjikan keampunan dan fadla. Apa dia fadlan? Kurniaan, kelebihannya. Sebenarnya sedekah ini dia bagi, dia simpan untuk perbelanjaan akan datang. Syaitan tak nak kita simpan, biar maka masa akan datang, masuk alam barzah, kita apa-apa ke dana.
Sebab tu tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Ajar anak cucu kita sedekah, walaupun sedikit, walaupun sepersen. Bukan nilai banyak atau sikit. Sepersen itu nak mengajar nilai dia tahu sedekah ini benda yang baik. Akhirnya tuan-tuan, kita ambil muhasabah kita malam ni. Yang ni surah Al-Ahzab ayat 36. Kita yang menyambut Maulid Rasul, kita kemaskan sikit boleh. Ayat ni turun, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Apabila Nabi pergi meminang Zainab bin Jahsy Al-Asadiyah. Zainab ni dia ada empat dalam satu. Cantik, harta, keturunan dan agama. Empat lengkap, package. Bila Nabi pinang Zainab kat dapur, Nabi kata ke ayah Zainab, wahai ayah Zainab, aku nak pinang Zainab. Kata ayah dia, sukanya aku, kata dia, sebab Nabi pinang. Nabi kata bukan untuk aku, tapi untuk Zaid bin Harithah, anak angkat aku. Siapa Zaid tuan-tuan? Yang tadi tahan Nabi dengan batu dekat Taif tadi. Siapa? Negro, hitam legam. Bila dengar nama Zaid, ayah Zainab tak nak. Nabi pun pulang. Lalu Zainab pun masuk. Wahai ayah, tadi dengar Rasulullah datang. Rasulullah nak apa? Dia nak pinang kamu. Ayah terima dah. Ayah tak terima. Bukan untuk dia, untuk Zaid. Apa kata Zainab? Wahai ayah, kalau Nabi yang cakap bukan datang daripada nafsu dia, nescaya datang daripada Allah. Kalau kita ingkar kata-kata Nabi, kita berlakukan dosa. Lalu turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila telah diputuskan satu keputusan daripada Allah dan Rasul, tiba-tiba dia ada pendapat dia sendiri. Ayat dia turun. Bapa Zainab tuan-tuan lari kejar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku terima pinanganmu. Tengok tuan-tuan, kita yang sambut Maulid Rasul, tengok apa yang Nabi perintah pada kita yang masih ada masalah dengan kita, yang kita tak lakukan. Jadi saya rasa cukup sekarang tu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya, ambil masa tuan-tuan. Saya pun terus pergilah lepas ni. Saya kemas, saya terus pergi. Saya tak dapat solat bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.